Guys, okay, guess what? Kita mau kemana? Okay, just all of a sudden, we plan to go to the beach. So, this is a holiday. Sekarang hari Jumat, jadi kita pikir, wow, jalan-jalan yuk. Udah mau puasa kan, jadi nggak ada salahnya kita jalan aja dulu ke pantai. Tapi pantai mana nanti kita lihat ya. Sekarang kita lagi menuju ke selatan. Nah, kira-kira pantai apa tuh selatan? Kita lihat ya, pasti seru. Nah, terus emang ini udah jam berapa tuh? 10.35 malam. Tidur di jalan pastinya. Aduh, enak banget. Ini seperti 3-5 malam udah. Jadi pengen tidur di jalan, di mobil, dingin-dingin. Mantap. Okay guys, keep following me. Kita udah sholat, udah semuanya. Jadi udah sikat gigi, anak-anak juga udah sikat gigi. Jadi kita tinggal tidur. Ya. Okay. Ya anak-anak di belakang lihat. Tuh dia anak-anak. Oh, di kamar mereka. Hah? Kita lihat anak-anak ya. Yes, kita lihat anak-anak. Di kamar enak banget. Tuh. Kamar. Halo, kenapa sih? Halo, kenapa sih? Tidur selesai di belakang, nyaman sekali di belakang. Enak banget. Tidak apa-apa. Selama mereka enjoy dan nyaman, saya pun merasa nyaman. Thank you.
masih di Pelabuhan Ratu nih sekarang. Guys, kita sudah sampai di Karanghau. Nah, kita dapat spotnya yang bagus. Tapi lihat deh, susah masih tidur. Anak-anak juga masih tidur di kamar karena masih pagi banget. Dan mendung memang di luar. Nah, itu di pantai Karanghau. Sudah jauh. Hujan. Sudah mulai banyak orang yang berenang. Seru sih pengen berenang, tapi masih sedikit gerimis. Ntar dulu deh, biarin anak-anak tidur dulu. Nah, saya sih mau pengen buat kopi dulu ya ke belakang. Kita buat kopi ya. Asik. Asik. Ya guys, anak-anak masih tidur di kamarnya. Wow, nyaman banget ya. Pakai selimut. Masak air. Masak air, tapi kita buat ini juga guys. Ada alpukat. Nah, kita pengen buat jus alpukat. Hei, kenapa? Kenapa kan lo? Ya, kita buat kopi dulu deh. Sama tengahnya. Oh, ini sih. Sayang. Saya kopi dulu. Angin kopinya. Nah, ini jadi kopinya taruh depan dulu. Nah, saya pengen buat jus dulu. Oh, enak banget. Nice. Buat ini ya guys, ini udah matang. Buat jus. Sini dulu ya. Ya. Ini kita scrub ini guys. Pantainya udah jadi, udah ada depan. Berenang ya, tinggal nunggu ini saya. Hah? Di gedung, di gunung. Nice. Ini gue pakai gula. Gak usah pakai gula, pakai ini aja. Gak usah pakai susu. Susu kental manis. Juicer itu tuh. Udah. Oh. Ya, sip. Oke guys, di luar hujan lebat, jadi kita makan jusnya udah jadi. Nah, lihat nih. Saya minum kopi. Kopi pakai alpukat. Wow. Seperti ini. Aduk avocado coffee mochaccino. Enak banget, gila sih. Coba deh, coba deh, nggak panis aja. Apa beli sih? Wow. Kita sih enak-enak aja di mobil. Di mobil nyaman, dingin. Aduh, alhamdulillah banget. Bawa rumah mobil, beginilah enaknya. Kasian sih orang-orang mereka basah semua. Masuk dalam mobil juga pasti basah sempit kan. Kalau kita ada kamar mandinya. Oh iya, kita karaoke juga bisa ya. Sama karaoke, Seng. Hah? Masih hujan di luar.
Jadi kita wisata kuliner. Tahu nggak ini apa? Kupat tahu ya? Kupat tahu. Kupat tahu. Tapi enak banget guys. Aduh. Sambelnya pedes. Aduh, susah dibilangin. Pakai telur. Telurnya bikin sendiri guys ini. Tuh lihat telurnya, telur. Apa namanya? Omega 3. Jadi bagus. Bukan yang telur beli buat jalanan. Nah. Tapi yang jelas rasanya tuh enak banget. Pedes dan kacangnya juga rendang. Tahunya berasa banget. Tahunya enak banget, guys. Habis 2 piring kita. Maksudnya habis tanpa sisa ya, selalu habis. Tapi enak banget. Tambah telur dari omega 3 tuh enak banget. Perfect. Guys, airnya hujannya berhenti, tapi sebenarnya masih mendung nih. Pantai keluar, mau ke pantai ya. Yuk kita lihat ya di pantai. Aku mau kano aja saya. Dingin. Yuk. Ini dingin loh. Dingin, iya. Sini, sini. Sini. Eh, itu air sungai. Jangan sini. Yuk. Situ. Kita lihat. Pantai Karang Au. Situ. Yuk. Ke pantai Karanghau itu tulisan di sana nanti tuh mobilnya kelihatan jauh di sana tuh. RV-nya tuh sana jauh banget. Kita ada di dia nih Karanghau. Ini dia Karanghau. Ya. Hah? Hah? Dia ada kolamnya, kolam. Ini karangnya. Tapi ada pantainya juga, guys. Tuh, ini adalah Karanghau yang ke atas. Ada kayak... Ke atas tuh, ada rumah di atas. Wih, ini bagus kan sini nih. Lihat, Mah. Oh iya benar nih, ini nih. Sini nih. Tuh mobil. Iya, iya benar, Sa. Nah, kita sudah balik arah lagi. Tadi ya, tuh. Tadi ya, ada lagi. Mau balik sekarang. Ya. Air sungainya
keras banget, pantesan ini lautnya tropis. Jadi ini adalah suasana sunset, tapi kita nggak bisa ngelihat sunsetnya karena ini kan daerah selatan. Sunset kan ada sebelah barat, jadi bisa kelihatan. Cuman ya ada siluet-siluetnya aja bagus banget. Nah beginilah suasana siluet di pantai. Hey guys, balik lagi. Nah, malam ini saya memutuskan untuk bermalam di Labuan Ratu. Karena di Karanghau terlalu jauh, karena besok pagi si Noa udah minta balik karena ada PR dia. Jadi nggak bisa lama-lama kita di jalan. Bisa sih kalau mau, tapi dia ada buku yang nggak dibawa. Hai, nah sekarang kita jadinya ada di Pasir Wisata ya. Nah, tempat ini dulu saya pernah kesini waktu ini pertama, waktu ngevlog dulu dari Pelabuhan Ratu ke Geopark Ciletuk. Tempatnya masih sama, malah lebih bagus sekarang. Lihat kayu-kayu bekas dikumpulin tuh guys, lihat kayu-kayu bekas dikumpulin untuk dijadiin kayu bakar. Ya, itu dia bagian dibakar, jadi bersih. Nah itu yang saya mau, ini jadi bersih. Dan tapi ya masih ada sampah plastik masih ada. Sayang kan kalau daerah yang indah ini kotor dengan sampah. Apa sayang? Hah? Wow, pantai yuk. Lihat. Nah jadi kita cuma berempat. Nah Noah sebel nggak dia, teman-temannya nggak bisa diajak. Jadi yang main sama saya cuma Kano aja. Noah nonton, kerjaan di mobil, tidur nonton. Kano sini, jangan di situ. Kano. Guys, jadi ini adalah family dinner. Saya masak telurnya, saya lagi masak juga. Panci besar ya, San? Besar. Oh, ya, masak ini jadi pada mau makan indomie malam-malam. Tengah malam sini masih jam berapa? 9 malam. Saya sih nggak mau makan lagi, anak-anak aja yang makan. Domi pakai celor, masakin dengan Arfi. Selesai makan, kita udah ngantuk sekarang. Di luar ada dangdutan. Jadi kita pasang mesin aja deh, pasang lagu sendiri biar bisa tidur. Oke, tidur dulu ya. Morning guys, pagi dari Labuan Ratu. Nah, sholat subuh udah, tadi saya udah sholat subuh udah belakang. Nah, kan masih tidur. Nah, semuanya dimasak, sholat semuanya di dalam RC, nggak di luar karena kita nggak buat tenda hari ini. Nah, ini adalah pantai Pasir Wisata di
di Pelabuhan Ratu. Ini bagus banget. Lagi kotor sih ininya karena bukan air ya, tapi banyak sampah ke kita datang ke pantai dari laut. Berandahar mungkin ini, tahu nggak ini? Mereka yang kumpulin tadi malam tuh banyak kayak, oh iya, kayu-kayu ini semuanya datangnya dari sungai ya guys. Jadi kayaknya ada hujan lebat di gunung, dialir jatuh sungai semuanya masuk ke laut, nah, dari laut baru di bawah lagi pantai-pantai. Jadi pantainya kayak kotor, kotor banyak sampah dari laut. Pantai tak aja saya suka dengan kelapatnya sih bersih dia pasirnya foto tuh yang di belakang bawa sama lagi sama sungai tahan-tahan rampus tuh ya pasti coba ya suasana pantai dan di sana tuh Hotel Ina Ina Grand Ina ya kalau sekarang atau Samudra Beach dulu ya. Guys, masih pagi banget di sini. Saya mau buat sarapan dulu ya. Kita buat jus di avocado. Cara ini. Yes. Buka. Oh. Untuk Susan, Susan suka yang makannya langsung. Jadi guys, sekarang kita coba ya. Enak banget. Wow. Nice. Lagi keluar dari RG. Kita mulai perang sekarang. Tadi masih pagi banget, masih gelap. Tapi suasananya ya gitu lah. Ada kotor-kotor, banyak ranting-ranting karena hujan lebat mungkin dari gunung ya bawa ke sungai sampai ke laut. Nah, sunrise dari ufuk timur. Kita kan karena ini pantai selatan, jadi dari timur ke sebelah sana. Di pantainya ke selatan. Ke selatan Pelabuhan Ratu. Thank you.
sana Grand Dina atau Samudra Beach Hotel. Bagus banget. Sekarang udah diperbarui juga. Nah guys, Pusan baru bangun, Kano juga baru bangun. Nah, ya kita mau enjoy dulu deh sebelum pulang ya. Enjoy pantai. Pusan, taruh sini aja sendalnya. Kita kenain air. Gak apa-apa. Ntar cuci kaki terakhir udah. Dad, sendalnya taruh sana. Yes, enak. Berenang aja deh. Airnya hangat, enak. Lama lagi ya. Ini masih di Pelabuhan Ratu. Masih bagus. Pagi cerah. Wah, nice. Kemarin kan hujan seharian. Nah, sekarang udah cerah. Cuman si Noah mau balik sih. Karena ada temennya juga dan dia ada PR sih. Udahlah. Kita balik enggak apa-apa. Next time bisa kesini lagi. Kan kita cuma mau short getaway aja. Mencari udara segar, suasana yang pantai baru. Tidur di dalam RV ya. Nikmat. Oke. Jalan.